Bab 57 judulnya Saop Jangel Byeonkyung Hago Sipende. Saop Jang itu kayak Jakob Jang tempat kerja, terus Byeonkyung Ha itu pindah, gosip ingin, berarti ingin pindah Saop Jang tempat kerja. Saop Jangel Byeonkyung Hago Sipende, ya ingin pindah Saop Jang tempat kerja. Dewail percakapan pertama, Adit no wesa om gilgoramyo. Adit no itu kamu, wesa perusahaan, om gi itu juga pindah, rilgo akan, berarti Adit kamu akan pindah perusahaan. Musen il iso, iso itu ada, il masalah, musen apa, jadi ada masalah apa. Il di sini bukan cuma pekerjaan, bisa masalah atau hal. Jadi ada masalah apa atau ada hal apa. Uri wesage sajongi anjoaso got munel dadul got kata. Jadi subjeknya uri wesa, perusahaan kami. Sajongi anjoaso, ada so di sini. Karena anjota kan tidak bagus, sajong keadaan. Jadi perusahaan kami karena keadaannya tidak bagus, got munel dadul got kata, el got kata sepertinya akan dat tutup mun pintu, got segera. Maksudnya di sini munel data tutup pintu itu bangkrut. Jadi sepertinya akan bangkrut got segera. Karena tadi keadaannya anjota tidak bagus. Gereso sajang nimi saop jang Byeonkyung sinjong sorul ne rago hasi dorago. Gereso jadi, subjeknya di sini sajang nim direktur. Jadi direktur ke belakang ada rago. Rago itu kan menyuruh, neda bukan membayar di sini tapi mengeluarkan. Menyuruh mengeluarkan sinchongso formulir pendaftaran Byeonkyung pindah saop jang tempat kerja. Jadi direktur menyuruh mengeluarkan formulir pendaftaran pindah tempat kerja. Gereguna, oh begitu, kayak gerogunyo sama. Sajang nimdo himdesil tende, nol manis sengake jusinen got kata. Sajang nim tadi direktur, ada do juga, berarti direktur juga. Nah ini ada nde ya. Real tende itu akan, nde-nya itu koma, real te itu akan. Sajang nim juga akan, himdelde sulit. Ini sih di sini bentuk sopan. Jadi sajang nimnya juga akan kesulitan. Terus nol mani sengake jusinen gotgate. Gotgate sepertinya senggak berpikir atau senggak he juda berarti memikirkan. Kalau cuma senggak hati itu berpikir, senggak he juda memikirkan. Mani banyak, nol kamu. Jadi sepertinya banyak memikirkan kamu. Terus selanjutnya maja, ya dari mata itu benar. Maja benar. Gaji ilhamyonso jongi mani deronende nomu sop-sophe. Nah ini ada nende, sebelum nende dulu, jongi mani delde itu artinya sayang, berarti sudah sayang. Myonso sambil ilha bekerja, gaji bersama, jadi maksudnya sambil bekerja bersama, jadi muncul rasa sayang, itu jongi mani delde, muncul banyak rasa sayang. Terus nomu sop-sop he, nomunya sangat, sop-sop he itu kayak selpeda, sedih, ini sangat sedih. Geredo nan gesok iril hea hanika, geredo walaupun begitu, geredo walaupun begitu, nan dari nanen aku ke belakang nikah, karena ya harus iril he ilhada bekerja gesok terus menerus. Jadi walaupun begitu, aku harus bekerja terus menerus. Terus selanjutnya, gende saop jang Byeonkyung sinjong sonen gelogeyaki ketnago handal ine heya handamyonso. Gende itu dari geronde, akan tetapi.
Subjeknya Saobjang Byeonkyong Sinchongso. Jadi formulir pendaftaran pindah tempat kerja geloge yaki ketna gu. Ketna kan apa? Selesai. Geloge yak kontrak kerja. Selesai kontrak kerja, gonya lalu damyeonso. Itu artinya saya dengar. Saya dengar ya harus he itu melakukan ini di dalam handal 1 bulan. Jadi kalau mendaftar pindah tempat kerja itu melakukan di dalam 1 bulan setelah tadi berakhir kontrak kerja. Gelogeya kontrak kerja. Terus selanjutnya eng itu kayak ne ya. Jadi banmalnya itu dari ne itu eng. Iya. Handal ane goyong sentoe gaso jecul hea dwe. Dari belakang langsung ya dwe. Harus jecul hea dwe itu menyerahkan. Harus menyerahkan so dengan ga pergi ke pusat ketenaga kerjaan. Goyong sento pusat ketenaga kerjaan di dalam handal 1 bulan. Ya, jadi kalau misalnya pindah tempat kerja itu lewat ini goyong sento pusat ketenaga kerjaan. Terus di sini ada kosakata barunya. Ada sajongi anjota tadi. Sajong kan keadaan, anjota tidak bagus. Jadi keadaannya tidak bagus. Terus ada jongi delda tadi, sayang ya, jongi delda. Terus ada sop-sop bada itu kayak selpeda sedih. Sop-sop bada selpeda sedih. Nah, terus lanjut ke ohwi il, kosakata pertama. Saobjang Byeonkyong, pindah tempat kerja. Jadi Byeonkyong itu kayak Om Gida, sama pindah. Om Gida kan bisa memindahkan, bisa pindah. Misalnya Saobjang Om Gida itu juga sama, pindah tempat kerja. Saobjang Byeonkyong juga sama, pindah tempat kerja. Yang pertama ada Gelogeyaki Malio Dweda. Nah, Gelogeyaki di sini itu kontrak kerja. Kontrak kerjanya Malio Dweda berakhir. Jadi kontrak kerjanya berakhir. Terus selanjutnya Gelogeyaki Heji Dweda. Kontrak kerjanya Heji Dweda dibatalkan. Di kontrak kerja dibatalkan. Terus ada Geyagel Gengsin Hada. Gengsinnya itu memperbarui geyak kontrak ya. Jadi memperbarui kontrak sama artinya kayak memperpanjang kontrak itu maksudnya sama. Terus selanjutnya Gengsinel Gojol Hada. Gojolnya itu menolak gengsin tadi, perbaruan. Jadi menolak perbaruan kontrak berarti pulang kampung, nggak diperpanjang. Terus selanjutnya Saobjang Byeonkyong Sayu. Sayu itu kayak iyu, alasan Byeonkyong pindah Saobjang tempat kerja. Terus ada Imgem Cebul Hada, penunggakan Imgem gaji. Hyuob Hada, ini tutup sementara. Hyuob Hada. Terus kalau yang peop hada itu bangkrut, peop. Jadi ada hyuop yang tutup sementara, kalau yang peop itu bangkrut. Terus ada lagi pokonel hada. Pokon itu bicara kasar. Pokonel hada. Terus ada pokengel hada. Pokeng itu kekerasan. Pokengel hada kekerasan. Terus Saobjang Byeonkyong Sinchongso. Nah, kalau Sinchong itu kan mendaftar. Kalau Sinchongso itu formulir pendaftaran. Byeonkyongnya tadi pindah Saobjang tempat kerja. Berarti formulir pendaftaran pindah Saobjang tempat kerja. Terus yang terakhir Saobjang juga. Juga itu tambahan. Tambahan Saobjang tempat kerja. Itu kosakata yang pertama. Terus bawahnya ada Yonsep Il. Latihan pertama. Coba disimak. Binkane matnen pyohyonul gola dehwarul wansong haseo. Wansong lengkapi. Jadi lengkapilah dehwa percakapan gola memilih pyohyon ekspresi matnen yang benar pada binkan bagian kosong. Nomor 1. Gelogeyaki malyo demyon otoke halgoyeyo. Ada tadi myon ya. Jika
Tadi gelogeyaki kontrak kerja malio berakhir. Jika kontrak kerjanya berakhir, otoke halkoyeyo akan melakukan otoke bagaimana? Geyakel com-com-com haryogoyo. Ryogo kan berencana titik-titik geyak kontrak. Jigem daninen wesa ke John kot kata soyo. Kot kat sepertinya jota bagus. Berarti sepertinya bagus. Wesa perusahaan yang Danita itu bekerja. Jigem sekarang. Jadi maksudnya perusahaan tempat kerjanya sekarang sepertinya bagus. Nah, kalau misalnya sepertinya bagus, berarti kalau kontrak kerja berakhir kira-kira diapakan? Pilihannya nomor 1 gengsin tadi memperbarui, heji membatalkan. Berarti jawabannya gengsin memperbarui, berencana memperbarui kontrak. Nah, alasannya kenapa? Karena perusahaan tempat bekerja sekarang itu jota bagus, jadi memperbarui gengsin. Terus lanjut yang nomor 2. Do isang gongjangan unyong an hanen goyeyo. Gongjang kan ini subjeknya pabrik. Do isang itu lagi, jadi satu ya. Pabriknya lagi. Unyong an itu kan tidak. Unyong hada beroperasi. Berarti pabriknya tidak beroperasi lagi. Do isang lagi. Anio tidak. Sajongi isoso jigemen jam si com-com-com jungieyo. Ada so karena is ada sajong tadi keadaan atau bisa juga diartikan masalah ya. Jadi karena ada masalah. Tapi kalau misalnya sajongi anjota berarti keadaannya tidak bagus. Kalau cuma sajong itu bisa artinya masalah. Karena ada masalah, jigemen, jigem itu sekarang, ke belakang, jung, tengah, titik-titik, jamsi, sebentar. Jamsi, jamkan, itu sebentar. Nah, di sini ada kata sebentar. Pilihannya ada hyuop, tadi tutup sementara. Piop itu bangkrut. Nah, kalau sebentar berarti tutup sementara. Hyuop. Jung yeyo, berarti sekarang tengah tutup sementara. Hiwap jawabannya. Terus yang nomor 3. Genmuji com-com-comen miot bon kaji ganeng heo. Nah, ini kan subjeknya yang titik-titik. Dari titik-titik, genmuji kemarin apa? Genmuji tempat kerja. Titik-titik tempat kerja, ganeng memungkinkan. Kaji sampai miot bon, miotnya itu berapa, bonnya itu kali. Titik-titik tempat kerja memungkinkan sampai berapa kali. Se bon kajinen bakul su inen golo algo isoyo. Se bon kaji kan sampai, se bon 3 kali, go isoyo sedang, al tau nen yang su is bisa baku menukar. Jadi saya sedang tahu atau setauku bisa menukar sampai 3 kali. Berarti titik-titik tempat kerja itu apa? Sincong mendaftar, Byeonkyung pindah. Berarti jawabannya pindah ya, pindah tempat kerja. Kalau yang ada sampai 3 kali dibatasinya itu pindah tempat kerja. Itu maksimal 3 kali ya. Jadi jawabannya genmuji byeonkyung, pindah tempat kerja memungkinkan sampai berapa kali. Nah, ini jawabannya sampai 3 kali. Yang 3 kali itu pasti pindah tempat kerja. Terus selanjutnya yang terakhir, genmujirul baku gosipen iyu ga isoyo. Isoyo ada, iyu alasan, gosip ingin, baku menukar. Genmuji tempat kerja. Jadi apakah ada alasan ingin menukar tempat kerja? Miot dal ce im gemel mot badasoyo. Bat kan menerima, ada mot tidak bisa. Jadi sudah tidak bisa menerima im gem gaji. Miot dal ce, maksudnya ini miot beberapa, dalnya bulan. Sudah tidak bisa menerima gaji selama beberapa bulan atau beberapa bulan. Miot dal ce com-com-com do byeonkyung sayu ga dwejiyo. Nah, ini kan ada do, berarti titik-titik diartikan dulu. Titik-titik do juga dwe menjadi,
Sayu tadi iu alasan, Byeonkyung pindah, ada jio kan? Berarti titik-titik juga menjadi alasan pindah kan? Ini kan di sini ada keterangannya tidak bisa menerima gaji, berarti kan penunggakan gaji. Namanya imgeum jaebul. Berarti jawabannya nomor 2, imgeum jaebul, penunggakan gaji. Kalau yang nomor 1 itu hego, dipecat. Hego hada memecat. Kalau hego hadang, hada itu dipecat. Kalau cuma hego berarti pemecatan, ya. Next yang dipecat pakai dang hada belakangnya. Hegoreul dang hada. Kalau yang kemarin kan hego hada memecat. Terus selanjutnya yang latihan kedua, Grimmel Boko Almajen Marul Yeongkyul Haseo. Yeongkyul menghubungkan. Jadi hubungkanlah mal perkataan almat yang benar dan melihat Grim gambar. Nah, ini gambar pertama tadi lagi bicara kasar itu Pokonel Hada. Yang kedua ada lagi kekerasan Pokengel Hada. Kekerasan. Nah, terus ini ada tulisannya piaup, ya, tutup sementara. Piaup hada. Nah, terus, piaup hada itu bangkrut, ya. Piaup hada bangkrut. Terus yang terakhir ini ada imsi yuap. Ini tulisannya kan imsi yuap. Imsi yuap. Yuap itu tadi. Nah, ini yuap itu tutup sementara. Ada kata imsi. Imsi juga sementara. Berarti namanya yuop, tutup sementara. Kalau yang payop tadi bangkrut. Nah, sekarang percakapan yang kedua, Dewae. Abu jika jinandare ken susuro bade syaso. Jadi ini subjeknya Abuji, ayah. Bade syaso, jadi sudah menerima susul operasi ken yang besar pada jinandal bulan lalu. Ayah sudah menerima operasi besar pada bulan lalu. Jongmal, subuh. Ijen jong otosyo. Ijen itu kan dari ijenen, ya, subjek berarti sekarang. Oto, toke, bagaimana? Mani anjo sin godgata. Godgat kan sepertinya. Anjota tidak bagus. Mani banyak atau sangat. Berarti sepertinya sangat tidak bagus. Amuredo, goyange danyo wayahal god gatende. Amuredo, jadi bagaimanapun real god gat sepertinya akan ya harus danyo oda pergi atau cuti atau bisa juga kembali ke kampung halaman, ya. Amuredo, jadi bagaimanapun sepertinya harus kembali ke kampung halaman. Terus gokjongi mangketa, jadi akan sangat khawatir. Gokjong khawatir, atau akan banyak khawatir. Goyange gage dwemyon, jigem iren otoke hago. Jadi kan ada myon, jika gedwe menjadi gak pergi ke kampung halaman, jigem iren subjeknya, pekerjaan yang sekarang otoke bagaimana? Ya, jadi jika menjadi pergi ke kampung halaman, pekerjaan yang sekarang bagaimana? Terus ilsi culguk hedaga jaibguk hanen bangwobi iddago deroso. Deroso kan dari deta, mendengar. Jadi saya dengar, saya sudah dengar dago katanya it ada bangwob cara yang ibku kan masuk negara. Nah, J itu kembali. Berarti J ibku itu masuk ke suatu negara kembali. Daga saat culguk pulang kampung ilsi sementara. Jadi saya dengar katanya ada cara masuk ke negara kembali saat pulang kampung sementara. Ilsi culguk itu pulang kampung sementara. Gronde wesaga hancang babel teraso malkone giga sipji ane. Jadi gronde akan tetapi raso ini kan karena alte saat babede sibuk hancang itu paling, ya. Jadi hancang kayak nomu cam itu
paling sibuk WESA perusahaan. Jadi akan tetapi perusahaan karena saat paling sibuk, Jian tidak sweepnya mudah, Malkonede itu memulai pembicaraan. Jadi satu ya, Malkonede memulai pembicaraan. Terus Gerogeda, ya begitu. Gredo, walaupun begitu, sajangnimke hanbon iya gihebua. Jadi cobalah bercerita satu kali kepada sajangnim direktur. Nah ini hancang itu paling. Terus tadi marl koneda, memulai pembicaraan. Kalau cuma koneda itu artinya mengeluarkan. Kalau mal perkataan. Jadi tapi jadi satu ini maksudnya memulai pembicaraan. Marl koneda. Terus selanjutnya kosakata yang kedua, jogi guiguk gua ilsi culguk. Nah kalau yang jogi guiguk itu artinya pulang kampung lebih awal. Jadi belum habis kontrak udah pulang dulu. Sama yang ilsi culguk, pulang kampung sementara. Ini kalau misalnya kita cuti maksudnya, ilsi culguk. Ya ini ada tadi jogi guiguk hada, berarti pulang kampung lebih awal. Kalau ilsi culguk hada, pulang kampung sementara. Ada jaibguk, jadi masuk ke suatu negara kembali. Ada J-nya itu biasanya kembali. Kayak kalau kemarin ada goyong hada, mempekerjakan atau merekrut, J goyong hada berarti mempekerjakan kembali. Terus ada myon jedweda, itu dihapuskan ya, dihapuskan atau dibebaskan, myon jedweda. Terus ada gein sajong, sajong kan keadaan, gein pribadi. Jadi masalah pribadi atau keadaan pribadi. Sajong itu bisa keadaan, bisa masalah. Ya, terus ada gejiban sajong. Jadi keadaan jiban itu keluarga atau keadaan dalam rumah kan ya gitu. Dalam rumah maksudnya ya keluarga. Terus ada byonghwan itu penyakit. Byonghwan ya penyakit. Terus ada pyeongchanesida itu sakit. Ada jaibguk hogasin chongso, jadi formulir pendaftaran izin masuk negara kembali. Sin chongso kan formulir pendaftaran, hoga itu izin, hoga. Terus ada dongeso, surat persetujuan, atau hogaso, surat izin. Ya, kalau yang dongenya itu persetujuan, hoganya izin. Jadi nek dongeso, surat persetujuan, hogaso, surat izin. Terus culguk yejong singgoso. Kalau singgo kan melapor, singgoso itu laporan. Laporan, yejongnya itu rencana. Culguk pulang kampung. Di laporan rencana pulang kampung. Nah, terus bawahnya ada tip ilsi culguk dari pulang kampung sementara. Bonine gyoroninga bumonime byonghwan denggwa gaten sajongero ilsi jogero culguk hagirel wonhal gyongu saobjae dongerel odoso goyange danyo olsu isemida. Ya, jadi bisa danyo oda tadi kembali ke kampung halaman dengan ot itu mendapat. Mendapat donge tadi persetujuan, dong ne, ini dong ne, jadi satu ya persetujuan. Mendapat persetujuan saobju pengusaha, gyeongu peristiwa, wonha itu menginginkan, yang menginginkan wonhada menginginkan, culguk pulang kampung, jogero secara ilsinya sementara ya, ilsi jokero jadi secara sementara, ero dengan sajong keadaan atau masalah, dengan masalah gaten seperti ya, atau yang sama dengan seperti byonghwan penyakit orang tua, ina atau gyoron pernikahan, bonin orang yang bersangkutan. Nah, itu bisa kalau misalnya orang yang bersangkutan mau menikah atau misalnya orang tuanya sakit, itu bisa mengajukan itu ilsi culguk pulang kampung sementara. Culguk jone miri jaibguk hoga sinchong sorul jejul hamyon. Ya ada myon,
Berarti jika jejulnya itu apa sih? Menyerahkan. Jika menyerahkan formulir pendaftaran yoga izin Jaipkuk masuk negara kembali, mirip terlebih dahulu Jone sebelum Chulguk pulang kampung ya. Jadi kalau sebelum pulang itu udah menyerahkan formulir pendaftaran izin masuk negara kembali, Jaipkuk si Jaipkuk Hogaga Myeonje Doemnida, dihapuskan izin masuk negara kembali saat masuk negara kembali. Jadi kalau misalnya udah menyerahkan formulirnya sebelum pulang kampung, itu pas nanti masuk negara lagi, pas Jaipkuk itu nggak perlu dapet izin. Jadi izinnya itu cuma satu kali sebelum pulang kampung, Chulguk Jone, kayak gitu. Nah, selanjutnya Jongbo, Saopjang Byeonkyong. Byeonkyong itu pindah atau merubah Saopjang tempat kerja. Jadi pindah tempat kerja. Saopjang Byeonkyong Iran. Jadi yang disebut pindah tempat kerja. Saopjang Byeonkyong Iran ilhago innen geunmujireul bakuneun geoseul malhamnida. Jadi dikatakan yang menukar geunmuji kemarin ada tempat kerja yang sedang bekerja. Yang disebut atau yang dimaksud pindah tempat kerja. Intinya menukar tempat kerja geunmujireul bakuda atau saopjangeul bakuda. Itu sama. Wae gukin gelo janen coe-coe gelo gesireul han saopjangeso gesok gemuhanen gosi woncikimnida. Jadi wae gukin gelo ja ini subjeknya pekerja asing. Pekerja asing itu woncik prinsip. Dia adalah prinsip yang bekerja, genmuhada bekerja, gesok terus-menerus di saopjang tempat kerja yang gesi, itu memulai. Memulai gelo, kerja, cuecok, itu awal. Ya. Jadi kerjanya ya di tempat kerja yang itu, dapat kontraknya di mana. Daman, daman itu tetapi. Jongsang jokin gelo guan gyeji sogi oryop dego injong duenen gyongwe hanhe wegukin gelo jae gibon jokin in guan bojangel wihe yewe jogoro saob jang idongel cwede samwe kaji hoyong hamnida. Jadi kalau hoyong hamnida itu mengizinkan ya, hoyong hada mengizinkan kaji sampai samwe tiga kali coy d-nya itu maksimal. Jadi maksimal itu bisa sampai tiga kali mengizinkan nih. Idong pindah apa? Saopjang tempat kerja. Pindah tempat kerja jokero secara yw itu pengecualian atau yw jokero jadi satu, sudah terkecuali ya, terkecuali. Jadi ulangi, mengizinkan sampai tiga kali maksimal pindah tempat kerja terkecuali wihe untuk bojangnya jaminan inguan hak. Jadi jaminan hak gibonjokin dasar, hak dasar wegukin geloja pekerja asing. Terus hanhe itu membatasi atau dibatasi pekerja asing dan dibatasi gyeongwe apabila. Kalau gyeongwe kan cuma peristiwa, gyeongwe itu apabila. Apabila injongdwe diakui. Kalau injonghada kan mengakui, injongdwe diakui dego bahwa, jadi selain bahwa itu katanya ya, bahwa oryop itu sulit, oryopta. Diakui bahwa sulit, jisok itu
tanpa jisok berkelanjutan atau lanjut melanjutkan ya, kita bisa melanjutkan guanke hubungan gelo kerja jongsang jokin, jokinnya juga secara jongsang normal. Jadi misalnya ada tadi kesulitan untuk melanjutkan kerja, tadi bisa mengizinkan pindahnya itu maksimal 3 kali. Choide maksimal. Terus ini bawahnya seobjang bionkyong sayu. Nah, sayunya itu kayak iyu ya, alasan pindah tempat kerja. Alasan pindah tempat kerja itu sayung jaga jokdang jongdang han cayuro gelo geyak giganjung gelo geyakel heji haryoko hagona gelo geyaki malyo denhu gengsinel gojol han gyongu. Jadi gyongu perusaha peristiwa yang gojol menolak. Peristiwa yang menolak gengsin perbaruan. Tadi kan ada gengsin hada, gaya gengsin memperbarui kontrak ya. Menolak perbaruan hu setelah malio duida berakhir gelo gaya kontrak kerja. Jadi kalau misalnya pekerjanya itu menolak untuk memperbarui kontrak kerja setelah berakhir kontrak kerja. Gona atau siapa ini? Sayongja ya, pengusaha. Atau pengusaha berencana. Ryogo heji hada membatalkan. Berencana membatalkan gelo geyak kontrak kerja. Jung di tengah masa gelo geyak kontrak kerja dengan sayu. Tadi alasan jongdang yang tepat atau yang sesuai. Ya, jadi pertama itu kalau misalnya pekerjanya menolak perbaruan kontrak atau pengusahanya berencana membatalkan kontrak. Itu yang pertama alasannya bisa pindah. Terus yang kedua, we gukin gelo jae cegimi anin sayuro sawe tung nyom sang ge saop tonen saop jange gelorel gesok hal suep suop ge tuyot dago Injong hayo goyong no dongbu cangguani gosihan gyongu. Gyongu kan peristiwa yang gosi itu mengumumkan. Mengumumkan atau memberitahu ya. Cangguan itu menteri. Jadi si menteri apa? Goyong no dongbu depnaker. Ya, jadi peristiwa yang menteri departemen kerja. Menteri Jangguan Departemen Kerja tadi memberitahukan atau mengumumkan Injong dan mengakui apa? Dago bahwa Dwe menjadi op tidak bisa gesok terus menerus ya, tidak bisa menjadi terus-menerus gelo kerja di tempat kerja tonen ataupun saop industri. Industri ge itu ya jangan tempat kerja ataupun industri itu tong nyom sang itu gagasan atau ide sawe sosial, ide sosial. Ro dengan sayu alasan ani yang bukan anin yang bukan cekim tanggung jawab wei gukin geloja pekerja asing. Jadi itu misalnya kayak ada masalah di tempat kerja yang bukan tanggung jawabnya pekerja asing, itu juga bisa pindah. Terus yang ketiga, sange dengero wei gukin gelojaga hedang saop jangeso gesok genmu haginen bujok hab hagon hana daren saop tonen saop jangeso genmu hanen kosen ganeng handago injong denen gyongu. Gyongu kan apa? Peristiwa injong denen yang diakui dago bahwa ganeng memungkinkan genmu hada bekerja
di tempat kerja, saob jang, tonen ataupun saob industri dan yang lain. Nah, atau bucok hab hede, tidak cocok atau tidak cocok genmu bekerja gesok terus menerus di saob jang tempat kerja hedang yang bersangkutan ya tidak bisa tadi tidak cocok bekerja terus menerus di tempat kerja yang bersangkutan siapa wegukin geloja pekerja asing dengan seperti sang itu cidera karena misalnya cidera nggak bisa kerja di tempat itu tapi bisa di tempat lain itu alasan pindah tempat kerja ada tiga. Nah terus selanjutnya saob jang byeonkyung jolcha jolchanya itu prosedur tadi saob jang byeonkyung pindah tempat kerja prosedur pindah tempat kerja saob jang byeonkyung sayuga balseng han wegukin gelojanen subjeknya jadi pekerja asing yang terjadi sayu alasan byeonkyung pindah saob jang tempat kerja Sayung Jawa gelo geyakel jongnyohan hu il gewol ini saob jang so jeji guanal goyong sen toe saob jang byeonkyung sin jang sorul jejul hayo yahamnida. Karena di subjeknya udah yang pekerja asing, ke belakang yahamnida harus jejul menyerahkan. Jadi harus menyerahkan formulir pendaftaran pindah tempat kerja ke pusat ketenaga kerjaan Guanhal daerah setempat ya Goyongsento pusat ketenaga kerjaan daerah setempat Sojeji lokasi saobjang tempat kerja ini di dalam ilgeol 1 bulan hu itu setelah jongnyo selesai jongnyo hati itu kayak katnada berarti kayak malio dweda mangi dweda ya setelah selesai kontrak kerja dengan Sayung Jawa pengusaha itu ya menyerahkannya jadi lewat Goyong Sento pusat ketenaga kerjaan Sam Gewol Inehe Jejuyobel Hamyon Dwemnida jadi Myon Dwemnida boleh Suyob Hada kan kemarin mendapat kerja ada J berarti kembali boleh kembali mendapat kerja di dalam 3 bulan jadi masa mencari kerjanya itu kalau pindah itu 3 bulan harus dapat kerja itu prosedur pindah tempat kerja.